sewaktu Peter Pan pertama-tama album 1, 2, 3 kalau tidak salah, itu sangat mencuri perhatian. Sangat mencuri perhatian. Dia termasuk vokalis yang frekuensi suaranya itu menusuknya ke perasaan. Ada penyanyi-penyanyi yang hanya menggetarkan telinga, menyenangkan dada gitu, membangkitkan apa, keberanian, kemarahan, kesedihan. Tapi kalau Ariel itu punya frekuensi suara yang memang menusuk ya, menusuk, dan itu di sini tuh terasa gitu, kepedihannya, kegelapannya terasa. Itu dimiliki Ariel. Cuman ya lagi-lagi masalah konsistensi ya. Ada perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Peter Pan dan kemudian menjadi Noah. Itu yang menurut gue tidak menemukan Ariel yang klasik. Kadang-kadang juga penampilannya di atas panggung segala macam menurut gue terlalu klinis ya untuk band seperti apa Noah, membuat dia tidak nyaman, tidak senyaman saat dulu gue nonton gitu. Salah satu konser tunggalnya dia yang disiarkan langsung oleh salah satu TV itu juga kok nggak kayak dulu ya gitu. Ada beberapa yang sisi yang hilang, mungkin karena sudah nggak nakal lagi, jadi banyak yang hilang. Okay. Atau mungkin tambah nakal, nggak tahu ya Ril ya.